Liquid yang mau di-review adalah Another Freaking Life Opportunity atau Aflo by Movi. Selamat datang di Genteng Pantai, channel yang diurus oleh hamba uang, uang, uang. Karena kalau tidak ada uang, tidak bisa beli kopi. Balik lagi ke AADV yang sekian berapa ya? Sekian lah pokoknya. Liquid yang mau kita bahas kali ini merupakan liquid terbaru dari Movi. Liquid yang bisa menciptakan mood-mood tertentu. Anjing! Klaim dari Movi, liquid ini merupakan kolaborasi antara teknologi, sains, dan passion. Sehingga lahirlah sebuah liquid yang bisa dipilih berdasarkan perasaan apa yang diinginkan oleh penikmatnya gitu. Bukan rasa ya, bukan latte, bukan cappuccino, bukan apa. Bukan. Perasaan, mood, feeling. Anjir. Ini agak cukup berat nih ya kan. Soalnya mainnya sama otak sama hati orang ini. Liquid yang mau di-review adalah Another Freaking Life Opportunity atau Aflo by Movi. Seperti ini ya kemasannya. 30 mili cabai gorilla. Nah, ini yang uniknya nih. Di sini ada apa? Keterangannya nih. Feelings berapa persen, helps with apa, ya kan? Ini kalau di sini kita punya yang ini ada beberapa varian ya. Tapi di sini gue beli yang Ice Lychee 9 mg, 50-50 kayaknya nih ya. Di sini ada tulisan nih, feelings calm 45%, joy 100%, relax 50%, peaceful 80%, freedom 100%, helps with lonely 20%, sadness 100%, panic 100%, pain 15%. Ini agak gimana ya? Ya gua enggak tahu lah. ET dan build yang digunakan. Kali ini kita pakai Bishop MTL RTA ya kan. Ini build-nya pakai kantal 28G, 6 wrap micro space. Ini 2 mm diameternya. Dapat di 0,94. Main di 10,5 watt. Impresi pertama gua pas nyobain Aflo ini, dinginnya enggak stabil itu. Padahal awalnya gue kira ini dinginnya yang sampai yang nge-freeze banget gitu. Soalnya di tulisan apa namanya di namanya aja ada tulisan ice-nya gitu kan. Tapi ternyata kadar dinginnya di sini cuman cukup sejuk aja gitu. Cukup sejuk aja. Di inhale rasanya itu leci yang udah ngeblend sama dinginnya terus manis. Jadi rasanya tuh persis banget kayak lu minum minuman rasa leci yang dingin. Begitu rasanya. Tapi lagi-lagi dinginnya di sini bukan dingin yang freezing gitu sampai yang dingin banget gitu, bukan. Dinginnya cukup aja, cuman buat nemenin si lecinya ini biar bisa dibilang ini tuh minuman leci dingin. Exhale-nya masih sama, cuman di sini ada kayak hin-hin asemnya gitu, kesan-kesan asem. Ini mungkin dari lecinya ya. Dan masih tetap dibalut dengan semriwing-semriwing sejuk gitu. Ini liquid simple dan on point kalau menurut gua. Aftertaste leci sama dinginnya sih ninggal di sini. Terus kesan asemnya juga masih ada. Terus juga baru-baru ini gua ngerasa kayak ada buah lain selain leci gitu. Cuman gua enggak berusaha nyari-nyari ini buah apa sih. Ya biarin aja lah, nikmatin aja lah gitu. Nikotin level untuk throat hit-nya soft. Lung hit-nya lumayan dan nikotin yang dipakai di sini menurut gua nikotin yang cukup oke karena bisa terserap dengan baik, jadi nikotin hit-nya cukup berasa gitu. Sweetness level ini liquid lumayan manis. Ini bisa kalau dari 1 sampai 5 ya. Ini gua bisa kasih di 4. 4 dari 5 nih. Ke coil gimana? Ke coil standar ya sebagaimana liquid manis pada umumnya ya. Penilaian untuk Aflo by Movi ini gua bisa kasih di 7 dari 10. Kesimpulan, buat yang lagi bokeh tapi bosen gitu sama liquid daily-nya, bisa ngambil ini sebagai pelarian. Karena dengan kemasan 30 mili, harganya tuh cukup terjangkau gitu. Jadi menurut gua oke banget kalau misalnya lu nambahin Aflo ini ke koleksi liquid lu. Untuk efeknya ke mood, ke perasaan, gua nggak bisa komen banyak karena emang pada dasarnya gua nggak terlalu peka gitu. Ya sudah, sekian dulu video yang bakal nambah pengeluaran lu lagi-lagi. Singkat banget nih video ya, karena memang liquidnya juga simple gitu, straight on point gitu aja udah rasanya gitu. Jangan lupa, bagi yang udah nyoba Aflo by Movi ini silahkan tulis di kolom komentar di bawah gimana rasanya menurut lo, terutama gimana dampaknya ke perasaan lo gitu ya kan, karena di liquid kan digadang-gadang tuh katanya membawa perasaan-perasaan tertentu gitu di setiap variasinya gitu ya kan. Siapa tahu lu ngerasain, gue setelah nyobain Aflo jadi lebih happy, lebih joy gitu kan. Ya siapa tahu gitu kan. Makanya komen aja di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga di like dan juga di subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng di samping tombol subscribe. Biar apa? Biar lu gak ketinggalan video-video terbaru dari Genteng Pantai. Dan jangan lupa juga di follow IG Genteng Pantai. Biar apa lu follow IG Genteng Pantai? Karena kita
update-update semua di situ. Siapa tahu gue lagi sakit apa, jadi nggak bisa ngedit. Siapa tahu si Jetro lagi ke Bandung, siapa tahu si Jibruk lagi ke Jogja, ya kan nggak ada yang tahu gitu, my friend, ya. Terus kita juga sering HC-HC, misalnya minggu depan mau rilis video apa, seminggu sebelumnya kita pasti handcheck gitu. Jadi lu tahu apa yang bakal tayang di channel Genteng Pantai gitu. Ya sudah, sekian video ADV kali ini. Berjumpa di video ADV selanjutnya. Caps.